Empat tanda kolesterol tinggi termasuk di wajah Anda. Apa-apa saja, simak di video berikut ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk mendapatkan notifikasi lanjut dari video ini. Kadar kolesterol yang tinggi menjadi faktor pemicu sejumlah penyakit seperti jantung. Mengenali gejala kolesterol tinggi dapat membantu Anda untuk mengatasinya. Berikut gejala kolesterol tinggi termasuk tanda kolesterol tinggi di wajah. Nah, kolesterol penting untuk pembentukan membran sel, vitamin D, dan hormon tertentu. Kolesterol juga tak bisa larut dalam air, sehingga memerlukan alat transportasi untuk bergerak. Lipoprotein membantu kolesterol bergerak lewat atau kolesterol jahat dan high density lipoprotein HDL atau kolesterol baik. Seseorang disebut mengalami kolesterol tinggi jika kadar LDL pada tubuh terlalu besar. Nah, berikut gejala kolesterol tinggi termasuk tanda kolesterol tinggi di wajah seperti dilansir Healthline dan Mayo Clinic. Yang pertama, nyeri pada tengkuk. Nyeri pada tengkuk bisa disebabkan oleh banyak hal seperti rasa stres, kelelahan, juga kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi berkaitan dengan penumpukan plak pada pembuluh darah di area leher. Plak yang menumpuk bisa menghalangi aliran darah dari leher menuju otak hingga menimbulkan rasa nyeri. Rasa lelah dan nyeri di kaki. Keluhan nyeri pada kaki juga bisa jadi gejala kolesterol tinggi. Aliran darah ke jaringan tubuh berkurang akibat penumpukan plak. Akibatnya, aliran darah itu terhambat membuat seseorang merasa mudah lelah. Saat terjadi penumpukan plak di area kaki, timbul rasa berat, nyeri, bahkan sensasi seperti rasa terbakar. Nyeri dada. Plak yang menutup pembuluh darah bisa menimbulkan rasa nyeri dada. Nyeri pada dada terjadi akibat arteri yang menyuplai darah ke jantung tersumbat. Dada pun terasa sakit atau sebuah kondisi yang biasa disebut angina sebagai salah satu gejala kolesterol tinggi. Xanthoma. Xanthoma menjadi salah satu tanda kolesterol tinggi di wajah yang perlu diwaspadai. Kondisi ini mengakibatkan benjolan atau lesi lunak kekuningan pada kulit. Pada kasus kolesterol tinggi, lesi kekuningan umumnya timbul di sekitar mata dan lipatan mata. Xanthoma adalah kondisi ketika lesi kekuningan menjadi semakin membesar dan menyebar. Tak hanya itu, bercak kuning juga dapat menunjukkan gejala arteri tersumbat dan akan terlihat tumpukan lemak di sekitar mata, hidung, dan mulut. Kondisi itu disebut xanthelasma. Kondisi ini sering dikaitkan tak hanya orang dengan kolesterol tinggi, tapi juga penyimpangan saat tubuh memetabolisasi lemak dalam darah yang juga dapat menurun pada keluarga. Itulah empat tanda kolesterol tinggi termasuk di wajah, tanda-tanda di wajah Anda. Semoga bermanfaat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.